Oke, selamat siang. Setelah kita ngerjakan Vario 150 ganti ECU, ini kita ada garapan Vario 125 yang new LED. Ini kendalanya di gas ini ya, Mas Bro. Nah, ini sangat sulit untuk hidup. Nggak bisa. Nah, ini bisa nyala. Cuma sekali digas ini langsung mati. Nah, ini langsung sekali digas ini langsung mati. Nah, ini nggak mau. Coba kita cek kerusakannya apa. Yang bermasalah apa nih? Kategori motor baru. Posisi. Aduh, kok peteng rek ya. Peteng. Oke, Honda. Masuk Indonesia, kita masuk ke Vario 125. Membaca kode kerusakan sejarah, enggak ada sejarah kerusakan. Kita lihat data sistemnya. Bukaan gas. Coba kita pelintir dulu TPS-nya. Normal, coba kita nyalakan. Ini nyala. Durasi semprotan injektornya di 2. Coba kita lanjut. Coba kita gas. Nah, ini sempat terlihat angka 4 ya, Mas Bro. Coba diperhatikan mode ketinggian. Nah, itu terbaca di angka 4. Apa mungkin dari filternya kotor juga bisa akhirnya pindah mode sendiri. Jadi bisa menyebabkan modenya berpindah sampai di angka 4 atau di setel mode-mode sendiri enggak ya, Om? Di setel-setel dewe orang. Enggak. Coba aja kita reset. Penyesuaian penyetelan. Reset ECM. Pada beberapa kendaraan ECM bukan learning ECM, pembersihan ECM setting. Untuk mereset ECM sepenuhnya putar, kontak posisi off lalu onkan selama 10 detik. Kita offkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, coba kita nyalakan apakah ada hasil. Tetap, Mas Bro. Iki filternya kenapa kok dicopot? Ini bawa ke bengkel udah dicopot. Katanya kalau dipasang tambah gak gelem. Tambah gelem nyala. Becok. Nah. Ngok, Mas Bro, ngok. Coba kita cek aja, kita lihat ke busi atau ada kerusakan yang lain. Oke, ini kondisinya udah tak buka. Berhubung nggak ada sejarah kerusakan, kita cek yang paling mudah dulu ya, Mas Bro. Ini kita cek cok busi. Nah, ini kayaknya kendor banget. Ya ini Mas Bro. Ntar kelihatan nggak? Ntar. Nah, itu kondisi cok businya dia buntung. Businya buntung. Nah, itu dia ketinggalan di dalam cok busi. Berarti businya bermasalah. Apakah dari businya aja yang bermasalah ataukah dari yang lain? Kalau saya sih feelingnya ya ke bagian businya aja, Mas Bro. Nggak pernah
dibuka. Sangat kencang. Tak sulit posisinya, Mas Bro. Nah, ini kondisi businya kayak gini. Kasih busi baru. Ini adalah penyakit-penyakit yang tanpa kode mil, penyakitnya sepele, tapi kalau salah analisa juga bisa mengakibatkan kebuntuan. Atau bisa menjadi pusing. Oke, dalamannya udah tak ambil, tinggal pasang. Krek. Sip. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap, Mas Bro. Off, kontak on. Oh, mantap. Jadi hari ini ada garapannya ribet-ribet. Vario di sini melempem, nggak kuat digas. Terus di sana juga ada Vario 150 sudah selesai. Oke, Mas Bro, semoga bermanfaat. Salam dari JJ Channel. Mantap.